Berikut ini cara untuk menghapus kontak di iPhone. Jadi untuk kalian yang ingin menghapus nomor orang tertentu di iPhone, langsung saja berikut ini. Perlu kalian ketahui, kalau kalian menghapus kontak di sini, di menu kontak ini. Nah, misalnya dari sini. Pilih opsi kontak. Jadi apabila kalian menghapus dari daftar ini, otomatis kontak WhatsApp juga ikut terhapus. Jadi itu yang perlu kalian perhatikan. Jadi buka menu telepon, pilih bagian kontak. Kalau kalian ingin melihat, pilih daftar. Nah, dia ada kontak di iCloud, ada kontak yang di Gmail. Jadi silakan dipilih mau hapus yang mana. Misalnya dari sini. Kalau kalian ingin menghapus cukup mudah, ada dua cara. Pertama, kalian bisa tekan lama pada kontaknya, itu ada opsi hapus kontak. Nah, apakah Anda yakin ingin menghapus? Pilih hapus kontak di sini. Atau kalian bisa masuk dulu ke ini, kontaknya pilih edit, dan di bawahnya ada opsi hapus kontak. Nah, seperti itu. Silakan dicoba pada ponsel iPhone masing-masing.